Kedudukan desa di hadapan pemerintah pusat sebagai komunitas mandiri dalam konstruksi undang-undang desa, memang tak bisa terlepas dengan peran desa itu sendiri, sebab kemandirian desa adalah sebuah hibriditas antara self-governing community atau komunitas yang berpemerintahan, dan local self-government atau pemerintahan lokal memang dituntut untuk mandiri khususnya dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana desa. Dalam bingkai kebijakan pemerintah pusat merupakan hal yang tak terpisahkan dengan kesejahteraan masyarakat di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Melihat dari segi keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana di setiap desa, tak bisa dipungkiri bahwa ada campur tangan pemerintah pusat meski telah mandiri berdasarkan otonomi daerah tetapi, tetap saja sebuah tanggung jawab pemerintah pusat sebagai government control atau pemegang kendali pemerintahan seperti yang terjadi di Desa Bendeluta Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara. Meski pemerintah desanya yang mempunyai visi dan misi untuk membangun masyarakat Desa Bendeluta, namun jika pemerintah pusat tidak mengucurkan dana maka desa tersebut akan berjalan di tempat. Salah satu bantuan pemerintah pusat yang dikucurkan di Desa Bendeluta Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara pada awal tahun 2021, adalah pemberdayaan yang berbasis masyarakat diantaranya, pembayaran bantuan langsung tunai, pengadaan ember pencuci tangan, pengadaan sapi sebanyak 55 ekor, pengadaan mesin katinting 2 unit dan pengadaan mesin jahit 1 unit. Kegiatan tersebut merupakan salah satu wujud implementasi visi dan misi Kepala Desa Bendeluta yang ingin membangun masyarakatnya di saat pandemi COVID-19. Saat dikonfirmasi di kediamannya beberapa waktu lalu, ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut, sebelum terpilih sebagai Kepala Desa Bendeluta mengatakan bahwa, "Saya ingin membangun masyarakat Desa Bendeluta dan untuk saat ini yang kami laksanakan dengan anggaran yang sudah ada adalah pengadaan sapi sebanyak 55 ekor, 2 buah mesin katinting, 1 buah mesin jahit dan pengadaan ember pencuci tangan. Namun untuk pengadaan sapi sebanyak 55 ekor nanti akan kami direalisasikan pada tahap terakhir tahun 2021. Kita di sini pengadaan sapi. Sapi ya. Berapa ekornya, Bu ya? 55 ya. 2 buah katinting, 1 buah mesin jahit. Baik. Jadi untuk pada kreatina tidak ada karena diganti dengan pengadaan tadi ya, pemberdayaan Bu ya. Mungkin sudah disalurkan ke masyarakat atau bagaimana? Kalau pengadaan sapi nanti tahap terakhir. Tahap terakhir. Iya. Yang sementara kita ini kita bayar dulu BLT. Iya. Dengan katinting 2 buah. Dengan 1 mesin jahit. 1 mesin jahit. Dana yang terserap di Desa Bendeluta Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara, selama kurun waktu 6 tahun terakhir telah menunjukkan perubahan yang signifikan khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana pemerintahan. Di samping itu ada pula bantuan keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara dan hal tersebut tentunya tak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bendeluta. Dari Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Andri William Firdaus SE, reporter Palapa TV melaporkan.